Halo, saya dengan Agit Anggrek. Saya mau membagikan tip untuk tidak tertipu dalam hal membeli anggrek online-nya, terutama Katelia gitu. Katelianya pun spesifik untuk yang total. Saya tahu teman-teman banyak yang belanja via marketplace gitu ya, dan suka gitu loh lihat contoh bunganya, tapi plannya nggak tahu gitu, bener apa enggak gitu ya. Kita mulai dari sini. Ini rata-rata Katelia total ya, saya kenalkan satu-satu ya. Ini Siamese Kiwi Doll ya. Ini Monte Elegante ya. Ini Wayanea Leopard ya. Ini Tiamus Sisen gitu. Nah, rata-rata kalau yang total itu batangnya ya seperti ini, langsing gitu ya, langsing. Jadi jangan dikira ini udah apa namanya, masih remaja atau apa. Ini udah amplop gitu ya, memang begitu tipenya. Rata-rata langsing. Nah, yang lebih gendut itu biasanya yang ini, Wayanea Leopard gitu ya. Ini Tianmu juga langsing. Ini rata-rata total seperti ini. Yang total full ya, karena kalau udah silangan dengan bunga besar, dia totalnya mungkin entah di labelumnya atau petal aja gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi nggak, jangan nanti sampai diberikan yang tipe-tipe daunnya seperti ini gitu ya, yang bunga-bunga besar kayak gitu ya, padahal harga udah dibayar mahal gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, ini juga, nah, Monte Elegante itu kalau kita jajarkan dengan Wayanea Leopard ya, nah, sepintas sama. Jadi jangan nanti bayar harga Monte Elegante tapi dapatnya Wayanea Leopard ya. Nah, itu harus benar-benar ya, belilah ke seller-seller yang terpercaya menurut Anda gitu ya. Jadi ini beda, sepintas sama gitu. Nah, kalau ini yang Taiwan ya, Taiwan punya, ini Wayanea yang dari Bangkok, dari Thailand. Nah, itu ya, ini semua udah usia dewasa yang total, memang seperti itu aja ukurannya gitu. Nah, sekarang ini saya ada satu Katelia. Ini mungkin kalau teman-teman yang udah paham ini, nah, ini sama ini itu sama, yaitu Tristar Bouquet gitu ya. Nah, ini bunga kecil tapi bergerombol, jadi kayak buket ya. Nah, ini ukuran remaja, ini ukuran udah dewasa, udah amplop ya. Ini amplop pertama gagal, amplop kedua ini sepertinya nanti akan ada isi gitu. Jadi ukurannya jauh banget ya, jadi ini remaja. Nah, kenapa saya ikutkan ini, dia bukan total, karena pada saat dia remaja ini persis seperti Katelia total gitu. Nah, sepintas, jangan nanti dapat oh ini dewasa tapi disebutnya mungkin salah satu Katelia total, karena daunnya juga hampir sama ya dengan sebelah gitu ya, yang Monte Elegante. Jadi jangan nanti ini remaja pasti harganya jauh banget beda gitu ya. Jangan nanti beli remaja, ini dikatakan dewasa Katelia total, mungkin disebut Monte Elegante atau Kiwi Doll gitu ya, atau apa namanya, Tianmu. Mungkin Tianmu dengan itu hampir sama gitu harganya gitu ya. Jadi harus dikenali ya. Ini Tristar. Nah, saat remaja daunnya cuman seperti ini gitu. Ini kan tambah besar, kan tambah panjang gitu daunnya gitu ya, sampai nanti maksimal seperti ini. Nah, jadi ini bukan total ya. Saat dia remaja mirip banget dengan ini, dengan ini. Gitu ya, teman-teman ya. Itu aja video kali ini. Untuk saran dan komentar silakan di kolom komentar ya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.